Kabila Power bahwa sampai jam 4 sore ini data yang terhimpun melalui Realcon dan Quickcon, jadi ada dua, Realcon sama Quickcon kita, menunjukkan bahwa Zumi Zola Fahrori Umar unggul. Akan tetapi barangkali kita tetap masih punya tugas yang masih sangat penting, menjaga agar suara kita memang sampai utuh, sampai pada pelaksanaan apa yang dinamakan rapat pleno oleh KPU yang menetapkan bahwa Zumi Zola Fahrori Umar menjadi gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih. Dan barangkali yang ingin selalu kami sampaikan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan semuanya, bukan kemenangan hanya Zumi Zola Fahrori saja, tapi kemenangan masyarakat Jambi yang memang mempunyai cita-cita menginginkan Jambi ini lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kami selaku orang tuanya Zumi Zola mengharapkan doa dari seluruh masyarakat Jambi, mohon doanya agar suaranya bisa terkawal dengan baik dan mudah-mudahan memang akan menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul mengabdi buat masyarakatnya, bukan pemimpin yang mencari nama kebanggaan dirinya sendiri, tapi betul-betul menginginkan yang terbaik buat masyarakat provinsi.